Oke, selamat sore ya kepada semua viewer di channel YouTube Modex Surabaya ya. Oke, yang belum subscribe ya, saya ingatkan untuk subscribe ya, karena teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali informasi edukasi ya di dalam channel ini, video-video edukasi tentunya teman-teman ingin belajar ya, ada kampus trading ya, trading dari nol ya, kemudian belajar trading dari nol ya, kemudian juga update peluang-peluang ya trading, dan juga kita support untuk morning market watch dan weekly outlook ya. Ini cukup lengkap ya teman-teman semua. Bagi yang belum subscribe ya, silakan subscribe dulu, dan apabila menyukai ya konten-konten yang kita berikan, silakan untuk like dan share kepada teman-teman semua sehingga banyak para trader yang makin tahu channel ini ya, makin terbantu, makin maksimal ya di dalam tradingnya tentunya. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasi ya, bila ada update-update peluang trading ya, seperti sore hari ini, biar tidak ketinggalan tentunya. Oke, untuk sore hari ini kembali saya akan memberikan peluang trading ya, ini untuk komoditi emas ya. Ini kita lihat di sini kita dibantu oleh tool trading ya, yaitu adalah auto chartist ya. Kita lihat di sini kategori untuk komoditi ya, ini kita lihat ada dua peluang ini, tapi saya ambil untuk komoditi emas ya, ini dengan probabilitas di level 60% ya. Di sini kita lihat peluangnya sebesar 71% ya, ini cukup tinggi sekali ya, ini bisa di manfaatkan tentunya ya. Ini kembali lagi signal trading ataupun peluang-peluang trading ya, ini bagi teman-teman semua menjadi suatu materi untuk edukasi ya. Ini bagi teman-teman semua yang mengikuti, jangan lupa untuk disclaimer on ya, ini apapun hasilnya ini tentunya juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua di dalam trading. Tentunya memiliki high risk dan high return ya, dan hasil di masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Ini yang terpenting ya teman-teman semua. Oke, sore hari ini saya akan melihat peluang untuk komoditi emas ya, ini dengan time frame 60 menit ya, 60 menit. Kita lihat di sini peluangnya ya, ini dengan pattern channel down ya, ini ya, formasi kita perhatikan di sini ada penurunan di sini ya, dan kemudian breakout ya, muncul ya, ini adanya pembalikan kenaikan dan melewati garis resisten atas ya, ini dalam formasi channel down, dan terbentuk breakout ya. Ini kemudian kita perhatikan signal ini terdeteksi di tanggal 17 bulan Mei ya, ini di pukul 13.00 ya, ini tentunya hari ini ya, ini bisa dimanfaatkan peluangnya. Dan di sini untuk target berikutnya di sore hari ini akan menargetkan untuk kenaikannya ya di 1847 ya. Jadi di sini ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya ya, dengan menguji target berikutnya di 1847 ya, dengan formasi breakout channel down ya. Ini bagi teman-teman semua untuk yang trading komoditi emas mungkin menjadi referensi tentunya di sini, dengan time frame 60 menit dengan probabilitas 71% ya. Ini memberikan peluang untuk melanjutkan kenaikannya ya, karena terjadi breakdown di channel down ya, ini penurunan breakout di 1847 ya. Kita perhatikan di sini harga pergerakan market sekarang ada di 1827 ya, ini tentunya masih memberikan peluang ya untuk lanjutan ya. Oke, semoga signal alert ini ya sore hari ini bisa memberikan peluang dan referensi bagi teman-teman semua, terutama di komoditi emas ya. Ini ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya di 1847 ya. Oke, demikian untuk signal sore hari ini ya, dengan dibantu tool trading auto chartist ya, ini membentuk formasi channel down breakout ya ini. Oke, semoga apa yang kita berikan di sini
kita akan update terus ya setiap peluang yang ada tentunya, dan jangan lupa untuk stay tune terus di channel Monek Surabaya ya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman semua sehingga banyak para teman-teman, para trader ya di dunia terutama di Indonesia ini bisa terbantu ya dengan channel edukasi ini tentunya. Oke, saya Sonny Clement mengucapkan terima kasih banyak. Nantikan kembali signal-signal trading kita. Selamat sore, sukses untuk trading Anda.